Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan sesuai thumbnail dan judul gua, kita akan mencari bug di roleplay atau IRP Indonesia, teman-teman. Dan kita bakal cek dulu apakah ada admin. Gak ada admin, guys. Oke. Jadi ada yang lewat. Oke, pokoknya kita hari ini mencari bug, tapi sebelum itu kalian klik tombol subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar, nggak ada ruginya. Kalian klik tombol subscribe ya. Dan ya, ini gue sama orang nemtek biru. Si Marshall ya. Di sini kayaknya dikit-dikit deh. Oke, pokoknya kalian lihat aja di lokasi ya. Oke, ini dia guys. Gue sudah sampai di lokasi, yaitu All Saints General Hospital atau di rumah sakit, teman-teman. Ini lokasinya letaknya di sini guys. Tuh, ada gambar plus ya. Pokoknya kita ke situ. Bang, memang bug-nya di sini ya? Ya, betul sekali guys. Yang kalian pertanyakan itu bug-nya memang ada di sini. By the way, kalian penasaran kan bug-nya di mana, ya kan? Nah, makanya kalian klik tombol subscribe dulu channel gua dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka gua bikin bug-bug yang lainnya. Ya ini bukan gua mau ngasih tahu ke admin atau owner yang sering terjadi bug di game di servernya, teman-temannya. Gua bukan untuk manfaatin bug-nya ini, tapi gua mau untuk melaporkan bahwa ada terjadinya bug ya di server. Oke, kita bakal tonjok-tonjok dulu. Oh, caranya kayak gini dulu. Oh, bukan. Ini dulu, terus kocok. Tuh. Kalian pakai anim dulu guys baru bisa nonjok-nonjok orang guys. Karena biasanya kalau masuk tuh. Lihat guys, ada pintu tapi dihalangin ya, dihalangin tuh, nggak bisa loncat juga guys. Percuma. Percuma guys, percuma. Tuh, tiba-tiba terkunci. Ya, admin sih lumayan ya, bagus ya servernya. Sudah di sudah diperbaikin gitu bug-nya enggak terlalu. Nah, di sini guys yang bug-nya itu sangat epic banget, guys. Oke, kita berhasil. Kita jatuh, guys. Wah, kita jatuh di antar belakang. Kita jatuh ketinggian. Mantap, mantap. Kita ke mana ini, guys? Wow, ada kota ya di situ. Oke. Tarat guys, gua nggak ada kejadian apa-apa, guys. Padahal gua jatuhnya dari ketinggian banget ya. Jatuhnya itu jauh banget. Gua jatuhnya sampai dari ketinggian atas sana sampai ke bawah ini. Waduh, mantap. Kita menemukan jalan pintas. Wih, mantap, coy. Tapi kita nggak bisa ke sana ya. Ini nggak bisa ke sana deh. Aduh. Kita bakal coba ke sana ya, guys. Kita bakal mengekspor mengekspor map black ini. Black map namanya. Kita bakal ngebug. Darah gua nggak berkurang, guys. Darah gua nggak berkurang, terus pokoknya sama sekali nggak berkurang ya, guys. Darah gua nggak berkurang tuh. Ih, mantap. Dan penyakit-penyakit nggak ada, guys, di sini. Dan gua nggak tahu ini kemana gua. Ini jalan-jalan aja guys, jalan-jalan aja. Ini nggak tahu nih kemana nih. Gue ikutin aja lah, gue ikutin gitu, gue ikutin aja tuh pokoknya jalan-jalan ini. Widih, mantap. Kita bakal jalan-jalan dulu guys. Itu soalnya ada ini deh. Gue bingung dah, ini di mana coba gitu. Padahal di situ ada ini loh guys. Ada apa namanya, kota kayak gitu. Kotanya tuh gelap-gelap semua tuh. Kita bakal coba kesana ya guys. Wih, mantap coy. Kita menemukan bug, tapi bugnya kita untuk mereportnya. Oh ya, sebelumnya itu si admin tuh sempat ditutupnya guys bug ini guys, karena ya karena banyak orang yang kayak gini nih, bug terus dimanfaatin terus ditembak-tembakin dari bawah, nanti orang pada bingung semua. Ini bug pada
keren lah pokoknya bugnya ini, tapi bahaya juga untuk kalian. Wih, kita bug guys. Wih, dan si admin pun gak ada guys nih, kalian lihat ya tuh, gak ada admin, gak ada helper, jadi gak bisa kita balik dari awal. Wih, pokoknya mantap lah guys. Ini bisa tembus gak sih? Oh gak bisa guys. Dia kayak sistemnya kayak sistem apa ya namanya, kalau dibilang error gitu. Ya kayak gitulah, error guys. Dan gua kembali ke seperti asalnya, dimana tempat taksi. Ini bakal gua, kalau untuk ngeprank-ngeprank mah bisa ini masih. Tapi nggak tahu ya, kalau admin nonton ini ya pasti ya ditutupnya lagi tuh bug. Segala bug mah ditutupin masih sama si admin. Ini masih bisa digunain? Enggak bisa guys. Dan di sini by the way ini gelap banget. Dan di sini ada pintu. Dan tarat, ini gua nggak bisa goco-goco ya guys. Tadi gua di hospital bisa goco-goco, tapi yang ini nggak bisa digoco ini. Berarti ya nggak bisa dimasukin ya guys. Kalau kita masuk lagi ini bakal dalam lagi guys. Oke, nggak jadi masalah. Kita bakal loncat lagi. Kita bakal mengekspor tempat si gelap ini guys. Biasanya si para admin itu dia telein kita ke tempat kayak gini guys. Karena ya menurut mereka tuh lebih aman dan lebih terjangkau ya. Nggak ada orang sama sekali di sini. Tuh. Wih, mantap. Oke lah guys, gua akhirin aja video gua sampai di sini dan jangan lupa di like. Oh ya, by the way, sebelum gua tutup ya. Kalau kalian pengen lepas dari bug ini, caranya gampang banget. Kalian hanya butuh putuskan selama 30 menit. Tapi kalau ada admin, kalian tinggal minta admin aja ya, admin atau helper, siapapun yang all. Kalian bisa ketik admin. Nah, itu nanti helper atau admin, kalian DM-in mereka aja. Tapi jangan sampai missing ya guys. Bilang aja, "Bang, saya menemukan bug," atau "Gan, saya menemukan bug," gitu. Tolong telekan saya ke tempat asal. Nanti dia telekan sesuai job kalian, atau ya terserah admin sih sebenarnya mau telein kita mau kemana gitu. Oke. Nah, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan ke kerabat kalian, teman-teman. Oke, gua dari Henry Gamers yang so watching and happy gaming. Bye bye guys. Semoga admin segera menutupin bug ini karena berbahaya banget ya. Ini jujuran aja, ini bukan green zone ya namanya. Ini sudah di luar green zone tuh. Ini sudah di luar green zone. Oke, bye bye guys.